Halo teman-teman, ini rantai yang saya buat dari paku-paku bekas yang alatnya saya buat sendiri sebelumnya. Kali ini alatnya sudah saya perbaiki agar proses pembuatan rantainya itu menjadi lebih mudah. Ini alatnya saya sudah perbaiki, sudah saya perbesar besi-besinya. Kalau sebelumnya besi-besi pancangnya ini, asnya ini menggunakan besi yang lebih kecil, kini saya rubah menjadi yang lebih besar seperti ini agar tidak mudah bengkok. Jadi dia saat proses penekukan paku-pakunya untuk menjadi rantai itu menjadi lebih mudah dan gampang. Kalau sebelumnya proses penekukannya itu pakunya itu tidak menyatu dengan baik, jadi saya harus menggunakan tang untuk menyatukan tekukannya itu. Kali ini saya akan memperpanjang rantai dari paku bekas ini agar bisa digunakan untuk pengaman tabung gas. Kalau sebelumnya itu hanya sedikit tabung gas yang bisa terkunci dengan rantai ini, kali ini saya akan perpanjang agar semua tabung gas di warung bisa terkunci atau teramankan dengan rantai ini. Ayo kita let's go. Ini paku-paku bekas yang akan saya gunakan. Sebenarnya masih ada banyak paku-paku bekas, tapi saya pakai segini saja. Paku bekas dan bengkok ini ujung-ujungnya saya potong dahulu. Saya potong ujung bagian payungnya dan bagian tajamnya. Ini paku ukuran 7 cm. Saya gunakan gerinda untuk memotong agar lebih cepat. Sebelumnya saya memotong memakai tang, tapi sangat berat dan menjadi sangat lama, serta memerlukan usaha atau energi yang sangat besar. Butuh kesabaran untuk memotong paku-paku yang lumayan banyak ini. Lalu saya luruskan paku yang bengkok dengan cara diketok-ketok dengan palu. Sekarang saatnya saya sambung rantai yang sebelumnya setelah saya buat ini. Menggunakan alat yang telah saya perbaharui ini memang terasa lebih mudah dari sebelumnya. Ujung-ujung besi saat pembengkokan juga dapat menyatu dengan baik, meski masih belum sempurna. Tapi setidaknya saya tidak lagi harus memperbaiki bengkokan besinya dengan menggunakan tang. Saya hanya sesekali saja memperbaikinya. Proses pembuatan rantainya menjadi terasa lebih cepat. Oke, kini saya mempunyai rantai yang panjang dari paku-paku bekas. Rantai ini saya gunakan untuk mengikat tabung gas LPG di warung agar tidak mudah dicuri orang.